الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pembelajaran kitab Saraf Mustawa Rabi ini bersama kawan-kawan Ummahat angkatan kedua. Kita masih di daras ke-13, Ad-Darsu Al-Thalitha Asyara, tentang ismul alati, ism alat dengan empat wazannya. Yang pertama wazan mif'alun, yang kedua mif'alatun, yang ketiga mif'alun, yang keempat fa'alatun. Latihannya juga sudah kita baca sampai latihan ketiga ya. Hari ini kita merujuk sebentar bagi yang nggak sempat hadir kemarin. Latihan ketiga, Umu Zahra ya. Fadli Om, At-Tadribu Salisu. Nah, Ustaz. At-tadribu thalithu. Latihan. Latihan yang ketiga. Satu dua sudah ya. Hukum. Sudah, Ustaz. Nah, Fadli. Uktu bismal alati ala wazni mif'alatun amamal jumlatil munasibati limaknahu. Tulislah. Tulislah isim alat pada wazan mif'alatun di depan kata yang sesuai dengan maknanya. Di depan kalimat, jumlah kalimat. Nah, Ustaz. Di depan kalimat yang sesuai dengan maknanya. Wahid. Wahid, ma yasta'maluhu syakhsu liras Istamala yasta'milu. ma yasta'miluhu syakhsu lirasmi khatin mustaqimin. Apa yang digunakan? Apa yang digunakan untuk apa yang digunakan seseorang untuk menulis garis yang lurus? Nah. Mistorotun. Bagus. Dari satara misorotun. Isnan. Isnan. Mayusta malu fi buyuti al-qadimati lisaidil fi'roni. Apa Apa yang yang digunakan digunakan di rumah-rumah yang lama untuk memburu? untuk memburu tikus? Dari fiilnya soda. Soda Soda. ya, soda ya sudah. Mis Ya, tuduh. mis ya datun. Misyadatun. Misyadatun. Soda ya sidu. Perangkap. Perangkap jebakan. Perangkap. Alasa. Salasa mayastamiluhun nasu litiqai almatari au asiati syamsi alhamiyati. Apa yang digunakan orang-orang untuk berlindung dari hujan atau Dari panasnya terik matahari? Payung. itu Midolatun. dari zalla Dola. mizallatan arba'atun Arba'atun mayamhu bihi tilmidhu khata alkitabati. apa yang Apa yang digunakan? digunakan Murid. oleh murid untuk menghapus buku, Kesalahan. untuk menghapus kesalahan, Tulisan. Khoto Alkitab. untuk menghapus kesalahan tulisan. Dari Mahaya. Penghapus mah mimhala mimhalatun Mahayamhu. Mim. mahaya mahaya mimhatun Asalnya mim wahatun. mimwahatun Wow, diganti menjadi iya ya mim alif alif. mim ha hanya mim hatun. Memkhatun. Asalnya mim wa hatun. Dengan om. Nah, Ustaz. Karena dia fiilnya ajwaf waw mahayamhu.
Oh, diganti alif mim hatun. Mim hatun. Khamsah. Khamsah, ma takwi bihil ummu al-malabisa. Apa yang Apa digunakan yang ibu? digunakan ibu itu untuk menyetrika? Pakaian. Setrika, setrikaan. Mikwatun. Dari kawa yakwi. Kawa yakwi. Kawa maksudnya. Kawa yakwi mikwatun. Mikwatun. Sita. Haudun tuksalu fauqahul aidi. Sebuah kolam. Sebuah kolam Untuk untuk mencuci tangan tuksalu. Untuk di atas, mencuci tangan. di atasnya fauqahu. Sebuah kolam untuk mencuci tangan di atasnya. Mihsalatun. Dari gosala, Wasala yaksilu. salatun wastafel ini. Cuci tangan, tempat cuci tangan. Nah, Tempatnya. mesti. Sabar. Mana tana walubihi to'amu ila famina. Amal, Apa ya? amal maf'ul bihi itu. Lebih pasnya dia objek mansub. To'ama ya Ustaz. Betul bilangnya, Om. Mana tana walubihi to'ama ila famina. Apa yang kita gunakan untuk Apa yang kita gunakan untuk makan makanan? ke mulut kita, untuk apa yang Memakan makanan. digunakan untuk makan ke mulut kita, gitu ya Ustaz? Yang kita gunakan untuk memakan makanan ke Oh, mulut kita. apa yang kita gunakan untuk memakan makanan ke mulut kita? Sendok. Dari layar. Mil'aqatun. La'aqa yal'aqu. La'aqa yal'aqu. Mil'aqatan. Samanya. Manabri bihil aqlamal khosabiyata. Apa yang kita Apa yang gunakan? digunakan, apa yang kita gunakan untuk meraut pena? Meraut, meruncingkan. Mana? Untuk meruncing pena. Baru. Mibrotun. Mibaratun dari bara. Ya beri. Baru. Ya beri. Mibaratun. Asyarah. Mana rofihi angfusana, Apa yang kita gunakan? apa yang kita mana roh, apa yang kita lihat, Kita gunakan? apa yang kita gunakan untuk melihat diri kita, mir'atun, Ada ro'a. ro'a yarwi, Ro'a ya ro'a. ro'a yaro. Ro'a ya ro'a. Asara Asyara. ma tumsaku bihil ardu fil manazili. Apa yang digunakan untuk Apa yang digunakan untuk mengelap lantai di rumah? mengepel di sini? Mengepel. Mimsahatun. Mimsah dan pel-pelan ya. Naam Ustaz. Mana gambarnya tuh kan? Mimsahatun pel-pelan. Ya kan? Kain pel. Nah. Ada asyarah. Matuk nasubihil as ausahu. Apa yang Apa digunakan? yang digunakan untuk menyapu kotoran? Miknasatun. Dari kanasa. Kanasa Yak. yak nusu. Kanasa yak nusu miknasatun mif'alatun. Isna asyara. Ma yadfa'ul hawa'a ilaina fi ayyamil harra. Apa yang digunakan untuk Apa yang digunakan untuk menghilangkan hawa panas di hari-hari yang panas? Kipas angin. Berarti Mirwahatun. mirwahatun, mirwahatun.
Dulu pernah ya di Rusulugo ya, Nah, mirwahatun ya. Ustaz. Anatun maksudnya. Syukran Ummu Zahra jazakallahu khairan. Pak, iya Kak Ustaz. Ummu Muhammad mungkin Kak Ustaz, bisa At-tadri mutarib mendengar anak? bisa At-tadribu Ada ribu salisu uktubis mal alati ala wasni mif'alatun amamal jumlatil munasibati lima'nahu. tulis nah. Lancar Ustaz? Terus jangan berhenti. Sebut. Tulislah, nah, tulislah isim alat pada wazan mif'alatun depan kalimat yang sesuai dengan maknanya. Wahid. Wahid ma yasta'miluhu syakhsu di rasmi khattin mustaqimin. Apa jawabannya? Al-jawabu mistaratun, Ustaz. Mistarat. Senan. Dua, Om. Teruskan aja. Gak ada suaranya lah. Muhammad. Jaringannya gak stabil. Biasanya left nanti terpental. Bukan? Terpental. Muhammad. Jaringannya nggak stabil. Nggak lancar. Semoga dimudahkan Muhammad. Muhammad simak saja ya. Kasihan. Sering kali Muhammad. Anak nyimak Muhammad. aja Ustaz, nggak apa-apa Ustaz, afwan. Catat sendiri, catat ya. Nggak apa-apa Fokus. Ustaz, naam. Fokus. Naam. Kalau bisa baca aja sendiri, baca sendiri aja. Nggak usah pakai direkam. Baca sendiri. Ini kan? Bisa ya? Yuk kita sambung. Mau putri kita masuk. At-tadribur rabi. Nah, Ustaz. At-tadribur rabi' Latihan. ada latihan keempat. Uktu bismal alati ala wazni fa'alatun amamal jumlatil munasibati lima'nahu. Tulislah. Tulislah isim alat atas wazan fa'alatun di depan kalimat yang sesuai dengan maknanya. Nah, sekarang terakhir nih, wazan terakhir ya. Nah, Ustaz. Fa'alatun. Yang awalannya mim sudah, ini bukan awalannya mim ya. Maaf, Ustaz. Wahid. Wahid, taj'alut ta'ama baridan. Kamu membuat Kamu membuat makanan menjadi dingin. Salajatun. Dari salaja, salajatun. Salajatun. Artinya apa tuh? Kulkas, Ustaz. Kas, salajatun. Satu-satu ya. Maaf, Ustaz. Ikhwan. Afwan, Ustaz. Ummu Ammar. Asnan. Isnan tubaridu tubaridul ma'a. Kamu Kamu mendinginkan mendinginkan air. mendinginkan air, Mendinginkan air. membekukan.
bukan salah jatun ya Ustaz. Lajatun udah tadi makanan. Ini air, khusus air. Ya kan? Oh. Bikin batu es. Di, Pening. Dari baroda juga. Barodatun gitu ya Ustaz. Baradatun. Barodatun. Baradatun. Mendinginkan air. Pendingin air ya. Nah, Ustaz. Cooler, cooler, pendingin air, cooler. Baradatun. Misal di dispenser ada kan? Nah, Ustaz. Pendingin air, pendingin air. Baradatun, baradatun. Syukran, Mu'ammar. Ustaz. Umu syamsi tuhfaru. Tuhfaru bihal abaru. Abaru. Abar, abar itu jamak dari bi'run. Sumur-sumur. Sumur-sumur. Dengannya digali. Namun dengannya digali sumur-sumur Dengan alat untuk menggali. apa tuh? Cangkul. Untuk menggali. Apa bor? Bor air, nah. Ini dari hafara madinya. Hafaro. Hafarotun. Nah, alat gali. Oke. Alat gali sumur. Hafaratan. Hafaratan ala wazan. Fa'alatun. Letak marbutah akhiran jadi mu'anas dia ya. Maaf, sana sumur-sumur. Jamak. Syukran. Umurnya. Umunailah. Arba'atun. Arba'ah. Yasma'u biha at-tabibu qaraqati qalbil marid. Dengannya dokter dapat mendengar. Dengannya dokter dapat mendengar Detuk. Torokot itu detak detuk. jantung detak Jantung jantung pasien. pasien. Sama'atun. Nah, itu alatnya ada stetoskop ya. Nah. Sama'atun. Dari modinya sa. Sami'a. Nah, sami'a sama'atun. Kalau wazan fa'a Alatun. alat mendengar, alat mendengar detak Buka jantung. pintunya, nah itu ibu-ibu mau ngaji di sini. Buka buka dulu pintunya. Ibu mau ngaji. Nanti. Belum mulai Om, mau ngaji. Saat tsani Ustaz. Nah, pasannya. Kalau Jazakallah khairan. headset juga sama atun ya Ustaz? Alam headset Iya, sama orang Arab bilang sama atun. tergantung situasinya Penggunaannya gitu ya. nah, penggunaannya untuk apa sama headset sekarang Ibu Murni Ummu Zahra khamsatun Khamsah tankulun nasa watasiru bihim bisur'atin alal ardi. kamu dapat Orang-orang itu orang-orang kamu itu dapat mengangkut kamu kamu dapat mengangkut manusia kamu dapat mengangkut manusia dan memindahkan mereka dengan cepat. tasiru tasiru berjalan bersama mereka Kamu dapat mengangkut manusia dan berjalan bersama mereka dengan cepat di ya darat di dengan darat mobil. berarti Saya rotun. maudinya Saya madinya saro. Tara ya sih. Saro yasiru. Ajuaf kan? Naam Ustaz. Ajuaf apa ini Om? Sara ya sih. Saro ajwaf ya. Ya naam. Sayyaratun ala wazan. Fa'alatun. Sekran Musahra. Bagus. Afan Ustaz. Mau putri as-sidda. Sita. Tanqulun nasa jawan minal min baladin ila akhor. Dia dapat mengangkut. Dia dapat mengangkut orang orang lewat udara begitu Ustaz. Lewat udara dari satu Dari negara. satu negara ke lainnya, ke negara lain. Jadi tankulu fi'il. Apa Ustaz? Tankulu fi'il.
Tanqulu fi'lun mudhari. marfu'un Marfu'un bidhammah. wa fa'iluhu Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. nah yang pas bukan anta ini Oh ya, dia ya Ustaz. dia Dia. takdiruhu Takdiruhu huwa. bukan huwa Dia. dia perempuan Oh, maaf. Takdiruhu hiya. ya kembali ke Karena toyarotunnya. nah, kayak di atas nomor 5 tuh iya juga dia bukan anta sebenarnya Oh, naam. kembali ke Benar. Kehia. Kembali ke alatnya ya, Ustaz. Dia dapat mengangkut manusia via Dia udara. dapat mengangkut manusia via udara dari suatu negeri ke negeri lain. Yaitu Toyarotun. nah, tayyara. Dari maudinya ajwab Toro. para Toro ya tiru. nah, para yatiru tayyaratun. Syukran. Afwan ya Ustaz. Muammar sab'atun Sab'atun tahmil ainaini watusahihul ru'yati ru'yata. nah, dia menjaga Dia menjaga mata dan dan telepon. memperbaiki penglihatan. Nah, memperbaiki penglihatan. Nazaratun. Nah, dari maudhinya Nazoro. nazar melihat nazaratun alat untuk melihat ala wazan fa'a Fa'alatun. nah nazaratun sayyaratun saya Muammar Insya Allah Ustaz. Quran Hafal. Umm Zahra 8 Adatul lifathil ulabi. Alat alat perangkat. Perangkat untuk membuka kaleng. atau perkakas alat itu juga perkakas Untuk membuka kaleng. dari fataha Fattahatun. nah namanya apa tuh fatahatun alat Alat membuka. buka skrup ya Alat membuka. lebih jadi membukanya lebih keras dia fatahatun kalau miftah kan pembukanya kan kunci ya Naam, Ustaz. miftah kalau wazan mif'al dari fataha juga keduanya Fatta alat untuk membukanya lebih kuat ya, lebih kuat. Membuka toples atau buat botol kali ya. Syukran. Muzahra. Afan Ustaz. Ibu Murni. Is'adun. Satun tafrumul lahma. Dia dapat. Dia dapat mencincang daging. Apa tuh? Alat Fa'al. dari Apa? faroma. Faroma mencincang. Berarti Faromatun. Ada nah, alif faromatun. faramatun mencincang ya Namun Ustaz. mencacah pisau Bisa cincang golok ya, bisa pisau gitu. nah, pisau cincang Pisau cincang. farama mencincang farama ya furumu syukuran umurni Afan Ustaz. Munailah. Mas, udah mulai ya, ngaji ya. Namun Ustaz. Oh. Lah, bah. Tausilu thiyaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bu deh. Tausilu thiyaba wa ta'malu bil kahruba. Dia dapat Ghassalatun. dia Sebentar. dapat mencuci pakaian dan bekerja dengan Pakaian. Mas, Dengan listrik. Jangan di jalan. Di sana. Dia Abin jadi mesin jalan masuk dulu bu deh. ya. Mesin cuci ya. Ghassalatun. Namun Ustaz. Abin jangan di situ. Ustaz, astazin Ustaz. Mas, jendela. Izin ya, di sini. Nah, kalau tadi tuh nah mau Naila nyimak. Tadi mingsalatun. Mingsalatun wastafel tuh, ya kan? Mingsalatun. Nah, ini ghassalah. Mesin cucinya asalnya dari ghassalah juga dulunya. Sekarang barang untuk Naila.
Tadribul khamis, latihan kelima, Ummu Ammar. Fadli. Aini ayin asma alati alqiyasiyata wa khairul qiyasiyati alati taritu fil jumali wadkur auzanaha. Tentukanlah. Tentukanlah isim-isim alat kias secara dan kias. Secara kias dan selain kias. Ya. Yang datang pada. Yang datang pada kalimat dan sebutkan wazannya. Nah, kalau yang kias ada empat wazannya tadi kan? Nah, Ustaz. Ini kias, wazannya sudah baku dia. Mif'alun, mif'alatun, mif'alun, fa'alatun itu kias, secara kias om. Nah, Ustaz. Nah, ada lagi isim alat selain dari empat ini. Tapi tidak ikut kias, wazannya tersendiri dia. Beda nah. lagi. Wahid. Wahid. Syahad. Syahad tu natwatan fitil fazi haula muslimil pusnati. Aku menyaksikan. Saya menyaksikan acara siaran seminar. Seminar. Oh, seminar. Saya menyaksikan seminar di televisi seputar kaum muslimin Bosnia, bukan? Di Bosnia. Di Bosnia. Mana isim alatnya di sini, Un? Telfaza, bukan, Ustaz? Nah, tilfazan. Tilfazan. Kias atau ghairu kias? Dia ghairu kias. Ghairu kias. Nah, tilfaz. Tapi dia sama iun ya. Nah, Ustaz. Tilfazan. Wazannya? Fil. Afun. Fil'a. Fil'afun mungkin? Fil'atun, Ustaz. Fil'afun. 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 Na'am, Ustaz. Fil'fazun. Fil'afun. Angkat satu. Sama ini. Mas. Sahan. Dia nggak ikut wazan yang empat sebelumnya ya. Nah, Ustaz. Syukran. Muammar. Afan, Ustaz. Fil'afun. Fil'afun. Berikutnya Ibu Murni. Kesenan. Nah, Ustaz. Isnin torokal hadad torokal hadidu fa'il hadda oh hadda torokal haddadul hadaidi hadi hadidi wilmit rokoti maful bihi torokal hada hadadul hadidi Wilmit rokoti. Tarakal haddadu. Tarakal haddadul hadidil mit rokoti. Kenapa dibaca kasrah? Yang mana? Hadidi. Alasannya apa dia? Harus mengikuti harokat awal. Taraka artinya apa? Taraka itu mengetuk atau memukul. Nah. Al-haddad? Besi. Bukan besi, bukan. Pandai? Pandai besi. Orangnya fa'il. Pelakunya. Pandai besi itu mengetuk. Pandai besi itu memukul besi. Nah, besi berarti al-hadid sebagai? Al-hadid sebagai fa'il. Fa'ilnya al-haddad. Maful bih. Kolbihi mansub.
Ulangi, Om. Torokol hadadul hadida. Nah, bil. Bilmi torokoti. Andai besi itu. Andai besi itu memukul besi dengan palu. Nah, mana isim alatnya? Isim alatnya mit rokotun. Kiasi atau ghair kiasi ya? Kias mengikuti wajan. Wazannya apa? Mif'alatun. Nah, dari toroko kan tadinya. Toroko yatruku mit rokotun. Nah, mif'alatun. Supran, murni. Muzahra Arab Thalathatan Yutkhanul bunu bil mithan bil mithanati. Kopi itu digiling dengan penggiling. Nah, mana isim alatnya? Mithanat mithanatun. Kiasnya atau ghair kiasnya? Kias dengan wazan mif'alatun. Nah, maksudnya tahana yathanu. Ya kan? Naam Ustaz. Nah, kias mif'alatun. Syukran. Zahra. Afan Ustaz. Kembali ke Ummu Ammar. Arba'ah. Arba'ah. Hadastu walidi. Tasydid. Haddas. Hadastu walidi. Walidil musafiro. Bi wasitotil hatifi. Hatifi. Saya aku berbicara. Nah, berbicara kepada. Saya berbicara kepada orang tua pengembara gitu, Ustaz. Pada orang tua. Orang sedang, tua. Orang tua. Apa, Ustaz? Yang sedang musafir. Orang tua yang sedang musafir melalui melalui HP, Ustaz. Nah, melalui telepon. Nah, Ustaz. Mana isim alatnya? Hatifi bukan, Ustaz. Hatifi. Kias atau ghairu kias? Ghairu kias, Ustaz. Ghairu kias. Dari madinya, Om? Hatofa. Ta. Bukan. Hatafa. 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 Hatafa itu berbisik. Berbisik. Oh, nah, Ustaz. Hatifin isim alatnya ghairu qiyas ala wazan isim fa'il. Wazannya? Wazan hatafa. Wazan hatifun. Hatifun wazannya fa'ilun. Nah, isim fa'il kan? Nah, Ustaz. Hatifun. Fa'ilun. Fa'il. Dari hatafa. Ini ghairu qiyas ya? Nah, Ustaz. Aktif gambarnya nih, Om. Aktif, Om. Aktif nah. Zaman dulu ya. Aktif. Telepon. Hatafa. Syukran, Om Ammar. Apa, Ustaz? Tadi Om Ammar itu yang tilfaz. Tilfaz, Om, wazannya? Fi'lalun. Fi'lalun, Ustaz. Fi'lalun. Oh, fi'lalun. Nah, Ustaz. Dari asli madinya? Tal. Talfazun. Nah, talfaza. Talfaza. Yutal. Yutalfizu. Rubai berarti mujarad. Pak Lala ya, Ustaz. Nah, Pak Lala wazan rubai mujarad. Mujarad atau nam, Ustaz. Ini pas huruf. Talfaza. Talfaza. Yutalfizu. Yutalfizu. Pak Lala yufa'lilu. Nah, fa'li fa'li. Nah, kita coba cari di kamus talfaza. Mudah-mudahan ketemu ya. Coba kita lihat. Talfaza. Talma. Televisyen. Nah, bahasa Aminah tapi dia. Talfaza yukalfizu. Fa'lala yufa'lilu.
Tapi dia amiah kayaknya. Bahasanya bahasa amiah, Ustaz. Nggak sesuai kaidah. Fantaza, fantaza. Oh, di kamus kolon. Tel. Fa, tel fa. Amiah ketemu. Amiah dia. Talfaz, talfaz. Talfaz. Syukran, Muhammad. Afan Ustaz. Mu Putri, khamsatun. Khamsah. Rosya walidin nabatatal khodro'a bilmiyush. Nabatata. Nabatatal khodro'a bilmiroshyati. Ayahku. Ayahku mencipratkan air ke tanaman yang hijau dengan alat penyemprot. Alat semprot. Rasha. Menyemprotkan. Air Menyiram. menyiram. Jadi miras alat semprot tanaman ya. Naam Ustaz. Ma'ruf itu ma'ruf. Syukran. Afwan Ustaz. Bu Murni. Sayyidah. Kita ronal jarosul babi. Ulangi yuk. Ronal jarosul babi. Jarosul babi. Bel pintu itu. Bel pintu itu telah berdering. Mana isim alatnya? Jarosu. Kiasi atau ghairu kiasi? Ghairu kiasi. Jaros tidak kias. Tidak mengikuti pola wajan. Seperti Pak Sun, Sikin, Sikin juga di bawah. Sikin. Jaros dan dari Jarosa. In madinya apa? Jarosa ya jurusu. Jarosa kan. Jadi ketemu insya Allah. Kalau di kampus Jarosa. Bisa ya. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak ya. Ya Rosa. Del del ro. Ya Rosa mengeluarkan suara. Ketemu nih Om. Ya Rosa artinya Mengeluarkan suara. mengeluarkan suara jarosa ya jerisu bab kedua om. Oh ya jerisu. Ya jerisu halaman 89. Ini bumbu nih jarosa. Jarosa ya jerisu jarsan. Mengeluarkan suara. Mengeluarkan Jarsan masdar ya. Masdarnya na'am. Alatnya ini. Jarosun. Jarosun jamaknya ajarosun. Lonceng. Gentah. Gentah. Bisa ya. Nah Ustaz insya Allah. Dari Jarosa. Tapi dia gair kias sih. Nggak ikut kias. Berikutnya Umi Zahra. Sabatun. Sabatun. Koto tulahma bisik bisik ini. Saya memotong daging dengan pisau. Mana isim alatnya? Sikin. Kias atau ghairu kias? Ghairu kias. Sikirun. Wazannya? Wazannya fi'il. Sakana. Madinya sakana bukan ya Ustaz? Madinya sakana. 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 Iya, kuno. Tapi sakana kuno kan tinggal ya. Sakana sebentar. Sakana tenang. Memakai tanda
mendiami. Beda makna dia. Sakana diam. Sikin. Halaman 176. Pokoknya selain kias. Besar karena kan tinggal ya. Beda di om. Nah, Ustaz. Tinggal di rumah. Sakana menenangkan tuh. Sakana menenangkan. Mendiamkan. Mungkin dari situ kali. Sim alatnya ini. Sikinun. Ini om. Jamaknya. Oh, sikinun sakakin. Sakakinun. Sakakinu mamnu minas saraf. Sakakina. Sakakinu. Aku. Sakakina. Nah, Ustaz. Sakakinu. Jamaknya. Ya, selain gueru kias ya. Nah, Ustaz. Sekron. Muzahra. Afan, Ustaz. Mu Muhammad mau coba. Bagus nggak Mu Muhammad? Nah, Ustaz. Sama nih ya. Muhammad, kasihan ya. Sama nih ya. Nafah tuh. Ah, nggak bagus ya, Ustaz ya. Bagus. Bagus, Kak. Delay, Ustaz. Nggak apa-apa, terus. Nafah tuh. Ajalatat daro jati. Bil mina fakhil Bil min. oh Bil min. bil min fakhil jadawiyi Saya memompa. saya memompa Memompa ban sepeda. Oh, Meniup. na'am. Saya memompa ban sepeda dengan Pompa tangan. tangan, pompa tangan. Mana isim alatnya? Ini, Ustaz. Minafakhi, Ustaz. Bukan minafakhi. Minafakhil Bukan. yadawiyi. Bukan mina. Bukan mina, Om. Oh, bukan Mina. Min fahi, Afan. Nah, min fakhi. Ala wazan. Min Alwazan dari mif'alun. Nah, mif'alun. Fi'il madinya. Nah. Nafaha. Nafaha nafaha. Oh, nafaha. Yan fahi. Yan fuhu, bab pertama. Bab pertama ya. Naam. Nafakho yang fuhu meniup. Nafakho yang fuhu. Naam, yang Ustaz. Fuhu. Yang Min fuhu. Oh, naam. Nafakho yang fuhu. Meniup dengan mulut. Ini umum 4. 4, 6, 2, 4, 6. Ini om. Nafakho. Nama Ustaz. Nafasa lagi. Ini nafakho yanfukhu. Yanfukhu. Mana tadi ya? Nafaha. Ini nafakho yanfukhu tuh. Naam itu meniup. Nafakhos. Nafakah syai'ah. Saya meniup mengembus atau meniup sesuatu. Ini alatnya nih. Min. Nafakhos yang kufu.
Ini alatnya. Min. Nafhan, naam. Jamaknya min Ya. fakhun manafikhu, manafikhu. Manafikh. Mana Ustaz? Alat ini minfahu. Naam. Naam, minfahu. Tanwin. Minfahun. Akhirah. Minfahun, naam. Manafikh. Syukran. Jamaknya Jamaknya. manafihun. Manafikhu. Mafailu. Tidak boleh tanwin. Oh, naam, Ustaz. Syukran, Muhammad. Berikutnya, Muammar kembali. Afwan Tis'atun. Ustadzi. Tis'atun yakhruju dukhanu tabakha tabakha minal Tabukhu. mit. Mudaf ilaih. Tabukhi. Yakhruju dukhanu tabakhi minal mitkhonati. Asap. Asap keluar, asap Asap. masakan keluar Asap. dari Ini. cerobong asap, bukan Ustadz? Ah, cerobong asap. Mana isim alatnya, Om? Mitkhonat, mitkhonatun. Yas au ghairu yas. Kias Ustaz. Ala wazan. Mif'alatun. Nah, maudinya. Da. Dakhonu, dakhona, dakhona. Dakhona. Nah, dakhona itu berasap. Sukun kan asap. Naam Ustaz. Dakhona berasap, mengeluarkan asap. Asap dapur gitu ya. Asap Nah, masak. terdapur asap. Cerobong aja. Jadi kias nih om. Masuknya. Nah, Dakhona. Kita coba. asap dapur. Terus. Dakhona. 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 Dakhona mengamuk mengasapi. Nah, dari dakhonun kan asapnya. Berarti asap 1, 2, 7. Ini om. Kalau dakhona merokok tuh artinya. Dakhona mengasapi merokok. Mengasapi. Dakhonun asap. Jamaknya dukhon. Dakhin perokok. Nah, ini dia. Midkhonatun. Dakhonatun. Tempat. Tempat bara, tempat keluarnya asap. Jamaknya mada. Madakhinu. Mada. Madakhinu. Nah. Jamak. Taksir. Mamnu minas sarfi. Nah, Ustaz. Syukran. Ma'amar. Apa Ustaz? Muputri asyaratun. Katabatu. Asyaratun kata betul biqalamin jadidin. Saya telah menulis. Saya telah menulis dengan pena yang baru. Mana isim alatnya? Qalamin, qalamun. Qiyas al ghairu qiyas. Khairul qiyasiyah. Ah, kolam. Gelar qiyas. Kalau kolama, maksudnya kolama beda mungkin artinya. Beda Ustaz. Pakai tasdid Ustaz. Kolam. Pasti ya. Kolama. Membuat Yukol menggariskan ya, membuat garis-garis naam Ustaz. membuat garis-garis, mengerat kuku, memotong. Nah, kalau kolama memotong dia 355. Nah. Ini dia. Qallama yaqlimu memotong mengerat. Kalau qallama meranting. Qallama juga bisa artinya menggariskan. Naam. Kenanya kolam. Jamaknya aklam. 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 Berarti ya. Syukran. Naam Ustaz. Putri. Ibu Murni. Hada asyara. Ada seru. Japaftu wajhi bada goslihi bil min syabati. Saya
Saya mengeringkan wajahku setelah mencucinya Dengan dengan handuk. handuk. Mana isim alatnya? Min syafatun. Kias atau ghair kias? Kias ala wajni mif'alatun. Maldinya? Dari madi dari masaha. Bukan masaha. Bukan masaha ya. Mim, Min. mim, Min tambahan. syafatun. Min syafatun. Mimnya tambahan, bukan asli. Berarti nasyafa. Dari nasyafa. Nasafa yang nafasa yang Nasyifa di akhir ini. nasifa Yang syafu. yang sapu. Dari nasyifa, bukan nasyafa. Nasifa 454. Syafu. yang sapu. Nasyifa yang syafu. Di layar ya. Nah. Ini nasyifa yang syafu. Nasifa yang syafu nasafa. Bisa juga nasyafa yang syafu tuh bisa. Yang syafu. Maksudnya nasyfan. Nasfan. Alatnya min syafatun ini. Min syafatun jamaknya mana sipu? Anduk. Anduk. Alat seka. Mana syifu? Min syafatan. Syukran. Nomor nih. Afan. Muzahra. 12. Wadatu nuqatan minad dawa'i fi 'aini bil qatarati. Saya Saya menaruh setetes obat di mata dengan pipet. Pipet. Itu alatnya. Mana isim alatnya? Qatarotun. Kias atau ghair kias? Kias ala wajni fa'alatun. Asli maudinya 3 huruf. Qotoro. Ya, kotoro menetes. Kotoro menetes. Kotoro menetes. Bentar om. Kotoro. Kota. Kotoro nah. Kotoro. Kotoro. Korda. Koro. Kotoro. Yakturu. Kotoro yakturu. Menumbangkan dengan keras. Air mengalir. 6. 3, 4, 8. Mengalir. 3. Mengalir, menetes om. Kotor ma'u. Ya, kotor yak turu. Kotoro ya kak turu kotoron. Kotor masdar. Paling banyak. Alatnya kotoratun. Alat tetes pipet. Ini ada nggak? Alatnya itor adanya kotor sekurang mazara nggak ada Afwan Ustadz. kelas ya darus 5 bumur nih at-tadribus sadis Nah. At-tadribus sadisu, latihan yang keenam. hati Hati salah satan min asma'il alati ala kulli wajnin minal auzan taliyati wadoha fi jumlatin mufidatin. berikan Berikanlah 3 dari isim alat setiap wajan dari wajan-wajan berikut ini dan letakkanlah pada kalimat kalimat yang sempurna. Nah, kita bentuk saja ya. Butuh waktu buat Nah. kalimat. Mif'alatun, berikan isim alatnya 3. Mif'alatun, alat untuk menumbuk. Mithanatun,
Dol mithanatun. Dua. Migrofatun. Gayung. Iya. Gayung untuk mandi. Terus untuk menyapu. Miknasatun, sapu. Nah, pas. Mif'alun. Dua, mif'alun. Lampu. Misbahun. Terus, dua. Gergaji. Minsarun. Terus, kunci. Kunci. Miftahun. Fa'alatun. Fa'alatun. Pesawat. Toyarotun. Mobil. Kulkas. Sallajatun. Mobil. Sayyarotun. Mif'alun. Mif'alun. Gunting. Mikosun. Terus. Mizharun. Mikwadun. Saha, syukran. Kemudian. Afan. Mu'ammar, at-tadribu sadisu. Dibentuk aja, Ustaz. Untuk langsung. Mif'al. Tiga. Mif'alatun. Mirwahatun. Saha. Mirwahatun. Mistorotun. Nah, satu lagi. Miknasatun. Mif'alun yang kedua. Mif'alun. Miftahun. Nah. Mizanun. Saha mizan. Satu lagi apa ya? Satu lagi. Satu lagi Kunci. kunci miftahun. Nah, Tadi kan fa'alatun. fa'alatun, sayyaratun, sallajatun, Satu lagi. Mesin cuci. mesin ghassalatun, Nah, mif'alun. mif'alun, mif'alun, mibrodun, Nah, midrobun. Midrobun. Mitrobun, Apa lagi? mijharun. Mijaharun. Mikroskop ya. Nah, Ustaz. Satu lagi. Mibrodun, kikir Ustaz. Nah, pikir mibradun barod ya. Berode, Mibrodun. ya brutu. Mibradun. Syukran Muhammad. Apa, Ustaz? Mu Putri langsung. Mif'alatun tiga. Sim alat. Mif'alatun, mirwahatun, Satu. mitorokotun, miknasatun, Mif'alun. mif'alun, minsyarun, tadi minzorun, misbahun, Fa'alatun. fa'alatun, sayyaratun, toyyaratun, sallajatun, darrojatun, Mif'alun. mif'alun, setir, mikwadun, mijharun, midfa'un. Midfa'ul Maryam. Syukran. Apa Ustaz? Umu Zahra. Mif'alatun. Mif'alatun. Miknasatun. Naam. Torotun. Naam. Mikrokotun. Setrika juga. Setrika juga. Mikwatun. Mif'alun sekarang. Mif'alun. Mif'alun, mikwatun. Mikwatun nggak pakai. Waktu ada mif'al. tambah rebut ya. Mif'alun, mif'alun, mikos, mikosun. Mikosun pendek, mikosun ini panjang ainnya. Mif'alun, Mif'alun. mif'alun, minsyarun. Nah. Mizanun. Satu lagi. Tahun. Fa'alatun. Fa'alatun. Sayyaratun. Salajatun. Toyyaratun. Mif'alun. Mif'alun. Mikosun. Mifakun. Sahab. Mibrodun. Ahsanti syukran. Muzahra. Afan Ustaz. Nah, yang terakhir ya, Ummu Ammar. At-tadribu sabi'.
Atadribu sabi adakhil Baik. kula minal apa Ustaz? Latihan ketujuh. Latihan ketujuh. Adakhil kula minal Kulan. kalimat Kanwin ya. kula Kulan. adakhil kulan minal kalimat taliyati fil jumlatil munasibati. Masukkanlah Masukkanlah masing-masing isi berikut masing-masing kata berikut berikut. kata berikut pada kalimat yang sesuai. Nah ini kali latihannya udah bukan lagi isim al tapi campuran ya. Nah, Ustaz. Mibradun Mibrodun, kikir, miskabun miskun, bore, Ustaz. bor dari sakobah. Ya Ya taraf tau, ya taraf fa'u itu gengsi, Ustaz. si, nah. Dari maudinya Rofa'a oh, ta tarofa'a ya ya taraf tarofa ya nah. tarofa'u Kalau wazan tafa'ala ala ya tafa'alu. nah. Kumasi dia Nah, nahata nahata mengukir mungkin memahat memahat mengukir. memahat. Salah satu Wahid Wahid hafartu sakban fil babi bil miskobi. nah saya Saya melubangi menggali menggali lubang menggali lubang di pintu dengan menggunakan menggunakan alat bor. nah, miskob alat bor. Syukran. Afan. Amar. Ibu Murni. Senan. Isnin. Yang tadi ya, tarofa. La ya tarofa al mu'min. Marfu. Marfu ya. Jangan dimansub. La ya tarofa. Marfu. Lanya, la La marfu ya ya. tarofa ul mu'minu. Anil Anil amali biyadihi. seorang mukmin Karena seorang mukmin itu tidak gengsi tidak gengsi meninggi ya tidak gengsi tidak maksudnya merasa tinggi hati merasa tinggi hati dari bekerja dengan dari bekerja dengan menggunakan kedua tangannya Para mukmin tidak merasa tinggi hati, tidak gengsi. tidak gengsi untuk bekerja ya. Lah, lah penafian saja, harfu nafi saja. Tidak boleh Tidak gengsi gitu ya. beramal, tidak Walaupun itu merasakan. tidak boleh merasa gengsi Yang betul untuk tidak boleh. bekerja atau beramal Dengan dengan dua tangannya. nah, yang penting halal ya kan? Yang penting halalan thayyiban. Halal, taiban dan gengsi. Kerja apa aja yang halal dengan gengsi. Syukran umurni Afan. Ummu Muhammad salasa Salasa nah hatan najarus najarul khasyaba. pengrajin kayu itu. Pengrajin kayu itu memahat kayu itu. Bagus. Nah, ini bagus jaringan tuh. Nah, Muhammad. Ustaz. Kadang-kadang bagus. Muzahra arba'atun. Arba'atun barotu sikina bil mibrodi. Saya Saya mendinginkan mengikir. pisau. Saya mengikir pisau dengan alat kikir. Nah, mengasah. Ya kan? Nah, Ustaz. Mengasah. Tajam baroda maksudnya ada dua dia dingin dan mengikir juga om. Dari baroda asal katanya baroda kita lihat ya baroda ya bodo dingin mengikir tuh baroda hadid baroda ya bodo dingin baroda baroda hadid mengikir nih. Dua makna dia.
Halaman 63. Tergantung maknanya berarti. Ini Om. Baroda ya berudu. Baroda ya berudu. Atau baruda juga bisa. Ring bawahnya tuh barodal hadidah. Barodal hadida mengikir, mengikir besi. Mengikir, mengasah ya kan? Nah, Ini sama kan? Baroda ya. Syukran. Zahra. apa? Umu Putri. 1 sampai 4 tanpa diartikan. Ustaz Wahid, huruf tu Akfar. hafartu takban fil babi bil misqabi Senang. la yatarafaqul mu'minu anil amali biyadihi Nah. salah nah nahatan najaru al khushaba Arba. ah barotus sikina bil mibrodi Syukran. apa Mibrodi. Ah, Mibrodi. Umu Samsi 1 sampai 4 Om. Saya besar Wahid. Hafartu sakban fil babi bil miskobi Senang. isnin la yatarafaul mu'minu anil amali biyadihi Terus. asalit nahatan najarul khosyaba arba'ah barodatus sikina bil mibrodi Syukran. Ini afan berarti Muhammad Wahid. Pahit hafartu sakban fil babi bil misqabi. Senang. La yatarafa'u al mu'minu anil amali biyadihi. Ada satu. Nahat nahat nahatan Nahata. nata nahatan najaru al khosaba al khosaba. Arba. Barotu barot tusigina bil bil miporodi. Syukran. Ammar. Apa? Ummu Zahra. Wahid. Wahid, kafar tu sakban fil babi bil miskobi. Senang. Isnan, la yatarofa'u al mu'minu anil amali biyadihi. Alasa. Salasa, nahatan najarul khosabah. Arba'ah. Arba'ah, barot barot tu sikina bil mibrodi. Syukran Ummu Zahra bagus. Ummu Muhammad Wahid. Wahid hafartu sakban fil babi bil mibrodi. Bagus. Isnin, la yatarafa'u al mu'minu anil amali biyadihi. Anas. Salasa nahatan najarul khashaba. Arba. Arba'a baratu sikina bil mifrodi. Nah, syukran. Muhammad. Selesai itu Om. Ya kan? Daras 13 selesai Om ya. Alhamdulillah. Paham Ustaz. Minggu depan insya Allah hari Selasa kembali kita bahas daras 14. Ada surat di Asyara. Tentang al-ismul mansub. Pakai sin ya. Al-ismul mansub. Isim nisbat. Nisbat gitu. Seperti Indonesia, nama negara Indonesia, adapun orangnya Indonesiyun. Ada ya musyaddadah, ya tasydid di belakangnya. Islam, Islamiyun. Itu isim nisbat. Isim yang berakhiran ya musyaddadah. Syukuran semua kesadirannya Ummu Zahra, Ummu Ammar, Ummu Putri, Ummu Naila juga, Ummu Muhammad, Ummu Murni. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah tambahkanlah kami terus ilmu Allah. yang bermanfaat. Amin. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika. Syadu. Allahumma inna ilaha illa anta astaghfiruka.
waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau ya. Insyaallah. Insyaallah.